foolish, never mind the bruises. Into the fire, breaking through the wire, give you what I got. I walk straight through the dagger, never break the pattern. Diamonds will shatter, beautiful and battered. Into the poison, dry you an ocean, give you what I got. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. Why are we fine? The most, oh, I try staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground, it's way too hard to call. But I still can't let you go. 'Cause when it all falls down, then whatever. Beberapa hal yang sering ditanyakan oleh orang-orang sekitar gue, kenapa sih lo ambil S2? Nama gue Bimanyu, mahasiswa Magister Teknik Informatika. Satu hal yang menjadi alasan gue untuk gue S2, salah satunya adalah gue mau belajar dari para expert di bidang IT. Dari pengalaman-pengalaman mereka, gue yakin gue bisa belajar banyak. Apa yang enggak gue tahu tentang IT, gue bakal tahu dari pengalaman-pengalaman mereka. Kenapa gue pilih BINUS Graduate Program? BINUS update terkait dengan teknologinya. Dan gue yakin ilmu yang diajarkan adalah best practice di bidang IT. Gue yakin ilmu yang gue dapetin bakal berguna bagi karir gue. Dengan S2, pertama gue dapet knowledge dan best practice yang bisa gue gunakan di kerjaan gue. Kedua, gue bisa memandang satu permasalahan dengan lebih kritis. Kemudian yang ketiga, gue yakin dengan S2 gue akan punya nilai tambah untuk di industri. Masuk BINUS Graduate Program adalah pilihan yang tepat. Mata kuliah yang sesuai dengan industri dan diajar oleh dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya. Yuk masuk BINUS Graduate Program di BINUS University. Bukan perkara mudah bagi saya untuk memutuskan kembali lagi ke bangku perkuliahan. Waktu menjadi kendala utama bagi saya. Nama saya Stefan Karsta, saya mahasiswa jurusan MSI tahun 2016. Mengapa saya memilih masuk lagi ke jenjang perkuliahan adalah saya melihat bahwa teknologi dan bisnis semakin beragam, maka dari itu saya ingin membekali diri saya untuk lanjut ke jenjang perkuliahan. Dan alasan yang lain adalah saya ingin meningkatkan karir saya yang ada di sebuah perusahaan.
mengapa saya memilih BINUS Graduate Program adalah di samping jam perkuliahannya yang sangat pas bagi saya untuk sebagai pekerja kantoran, dan yang lain adalah mutu pendidikan BINUS yang tidak dilakukan kembali. Dan gelar S2 ini akan menjadikan modal bagi saya untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin cepat. Dengan mengikuti master program di BINUS, saya merasakan ada yang berbeda sebelum saya masuk ke BINUS Graduate Program. Kami mahasiswa tidak hanya berpikir dari satu aspek sisi yang ada, tapi melainkan dari beberapa aspek sisi yang ada. Dan hal ini membantu saya dalam pekerjaan saya, terutama suatu proyek, agar dapat berpikir dari beberapa aspek sisi yang ada. Seiring dengan kemajuan era, bisnis di dunia mengalami perubahan signifikan yang mempengaruhi semua sektor. Di satu sisi, membuat peluang bisnis menjadi semakin banyak dan berkembang. Namun di satu sisi, dapat membuat bisnis yang sudah ada hancur secara perlahan. Untuk dapat beradaptasi dan terus berkembang, organisasi membutuhkan strategi dan inovasi yang tepat untuk dapat menyelaraskan perubahan yang ada, serta menciptakan nilai dan peluang baru untuk bisnis tersebut. BINUS Business School sebagai sekolah bisnis yang komprehensif mulai dari jenjang S1, S2 hingga S3, berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam bidang pendidikan dalam rangka menjawab tantangan industri dan sosial di masa depan melalui lulusan yang memiliki keahlian, wawasan, dan integritas sesuai dengan peran profesional mereka dengan tetap menjaga nilai etika dan moral. Lebih dari 7.900 mahasiswa aktif, termasuk mahasiswa internasional yang berasal dari berbagai negara. BINUS Business School telah membentuk pemimpin-pemimpin berpengaruh di dunia melalui pemutakhiran metode belajar-mengajar secara berkesinambungan. BINUS Business School mengalami banyak sekali perubahan menuju sekolah bisnis yang lebih baik, terutama dari segi prosedur penjaminan mutu, kualifikasi dosen, dan kualitas riset. Di samping itu, BINUS Business School menjalin relasi dengan bekerja sama dengan universitas di mancanegara dan berbagai sektor industri di dalam dan luar negeri untuk memberi pengalaman pada mahasiswa akan bisnis yang sebenarnya. Dengan semua yang telah dilakukan selama ini, berbuah pengakuan internasional atas kualitas pendidikan di BINUS Business School, yaitu akreditasi AACSB, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, yang secara resmi diumumkan pada 15 November lalu. AACSB International merupakan jaringan pendidikan global dan lembaga akreditasi internasional terkemuka untuk sekolah bisnis di seluruh dunia yang berdiri sejak 1916. AACSB menghubungkan institusi pendidikan tinggi dan bisnis untuk mengembangkan para pemimpin global yang hebat. Hanya sekolah bisnis terbaik di dunia yang dapat memenuhi persyaratan ketat untuk mendapatkan akreditasi AACSB standar kualitas tertinggi di dunia. Hanya 5% sekolah bisnis di dunia yang terakreditasi AACSB. Sebanyak 862 sekolah bisnis tersebut tersebar di 56 negara. Prestasi ini menegaskan bahwa BINUS Business School berada dalam grup elit 5% sekolah bisnis terbaik di dunia. Di kawasan ASEAN, terdapat 18 sekolah bisnis di 5 negara yang memperoleh pengakuan atas kualitas pendidikan mereka dari AACSB, yaitu Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Indonesia, yang salah satunya adalah BINUS Business School. Saya mewakili Yayasan BINUS dan juga BINUS University, Pak. Ucapkan banyak terima kasih, Pak, dalam kesempatan ini bisa bekerja sama, ya. Dan terutama di kondisi pandemi seperti ini, masih banyak perusahaan-perusahaan terutama BUMN yang sangat concern untuk membangun Indonesia, terutama melalui pendidikan juga. Memperkuat SDM-nya untuk Indonesia lebih baik, untuk perguruan tinggi lebih baik. Sebenarnya ada harapan kami bahwa PTPM ini kesempatan pertama supaya kita bisa sama-sama belajar, teman-teman nanti kami titipkan ke Bapak Ibu di BINUS supaya mereka nantinya bisa menjadi future leader tidak hanya di PTPM tapi juga di BINUS. Dan benar, mudah-mudahan kita dalam kolaborasi ini bisa menorehkan sejarah bahwa nantinya pimpinan-pimpinan tidak hanya BUMN, mungkin mereka jadi pemimpin nasional
itu dicetak dari kertasnya dan juga. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan para mahasiswa Binus University. Selamat datang di hari kedua dari webinar series Connecting the Dots. Perkenalkan saya Sekar Prasetya Ningtyas, faculty member dari Binus Business School Master Program. Sebagai universitas swasta unggul di Indonesia yang berpengalaman selama 40 tahun di pendidikan tinggi, Binus University senantiasa mengapresiasi pemimpin-pemimpin hebat untuk berbagi pengetahuan, kisah sukses dan inspirasi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Dalam rangka memberikan pengayaan kepada mahasiswa Binus University, program pasca sarjana Binus, yaitu Binus Graduate Program dan juga Binus Business School, menyelenggarakan seri webinar bertemakan teknologi dan bisnis yang bertajuk Connecting the Dots sebagai bentuk kolaborasi dari beragam bidang ilmu selama 3 hari pada tanggal 18, 19, dan 20 Maret 2021. Diharapkan dari acara ini, insight yang diberikan oleh narasumber dapat memberikan inspirasi bagi peserta, dan juga kami harapkan peserta dapat mengaplikasikannya sehingga dapat memberikan impact kepada komunitasnya. Nah, bersama kita semua di sini telah hadir seorang narasumber yang akan membagikan ilmunya terkait topik seminar kita pada siang ini, yaitu Empowering Digital Skills in a COVID-19 Economy. Mari kita sambut Bapak Riki Haryadi, Partner Technology Lead di Microsoft Indonesia. Selamat siang, Pak Riki. Apa kabar, Pak? Siang, Bu Sekar. Sehat ya, kabar Pak? Kabar baik. Sehat, sehat. Amin, puji Tuhan. Telah hadir juga pada siang hari ini Ibu Rini Setiawati, Dekan Binus Business School Master Program. Selamat siang, Bu Rini. Selamat siang, Ibu Sekar. Terima kasih. Ya, halo, Pak Riki. Selamat siang. Siang, Bu Rini. Nah, sebelum kita memulai materi dengan Pak Riki Haryadi, kami mohon Ibu Rini selaku dekan untuk mau memberikan sepatah dua patah kata sebelum kita memulai acara siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Rini. Oke, terima kasih Ibu Sekar. Selamat siang. Selamat siang Pak Riki Haryadi. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di acara webinar kali ini. Juga kepada para peserta webinar, selamat siang. Ini sedikit saja mungkin dari saya ya, selaku dekan MM program Binus Business School. Ini Binus Business School sebagai salah satu program MM yang terbaik ya di Indonesia, senantiasa selalu berusaha memperkaya program dan juga meningkatkan learning experience dari para mahasiswanya, selain juga berkontribusi kepada masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan. Yang salah satunya yang sering kami adakan secara rutin ya, yaitu knowledge sharing yang hari ini berbentuk webinar dengan topik connecting the dot. Yang juga tema dari webinar kali ini adalah teknologi dan juga bisnis.
Dan bagaimana sih implikasinya ya, terutama ini untuk Pak Riki, topik Pak Riki spesifik untuk apa empowering digital skill di COVID era ini ya. Saya juga kalau kita lihat juga ini salah satu bentuk kegiatan knowledge sharing ini merupakan juga kolaborasi antara akademisi dengan profesional ya, dengan industri. Besar harapan kami sih tidak cuma berhenti sampai di sini ya kolaborasinya ya, bisa juga further fruitful collaboration ya, dalam bentuk mungkin research dan juga dalam bentuk case study dan seterusnya. Saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Riki ya. Pak Riki ini juga salah satu alumni dari MM kami ya, MM Blended Learning ya Pak ya. Betul Bu, betul. Masih menunggu wisuda. Terima kasih sudah, banyak. Ya. Ya, masih fresh banget ya. Masih fresh from the oven ini. Belum di wisuda ya, baru nanti tanggal 31 ya, Pak ya. Oke, ya terima kasih betul. Pak Riki, alumni kita ini juga selalu ini ya, sangat sigap ya, selalu bersedia kita repotin gitu ya untuk dan selalu bersedia untuk kembali lagi ke kampus untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada para adik-adik kelasnya nih ya. Terima kasih, saya juga sadar ya waktunya Pak Riki ini sangat valuable, bukan main sibuknya ya. Terima kasih sekali untuk bisa hadir di acara ini. Akhir kata, besar harapan kami bahwa acara ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para peserta dan juga bisa diaplikasikan tidak saja untuk kepentingan pribadi ya, tapi juga bisa diaplikasikan secara profesional di tempat kerjanya masing-masing sehingga bisa memberikan sesuatu yang impact-nya lebih besar kepada masyarakat. Terima kasih dan selamat menikmati webinar pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Rini atas sambutannya. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu dan juga para mahasiswa BINUS University, kita akan melanjutkan ke acara berikut, yaitu pembawaan topik dari Pak Riki Haryadi, yang Pak Riki ini seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Rini merupakan alumni BINUS Business School Master Program, yang baru saja lulus gitu ya, bahkan belum diwisuda, baru akan wisuda nanti tanggal 31, dan juga S1-nya merupakan alumni BINUS juga, jurusan Information System. Pada saat ini beliau bekerja di Microsoft Indonesia dengan posisi sebagai Partner Technology Lead. Tanpa membuang waktu lagi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Riki untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Bu Rini, Bu Sekar, dan teman-teman BINUS. Such an honor to be here today. Saya izin share screen ya. Share screen satu. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Bisa ya? Oke. Oke. Salam kenal rekan-rekan baik yang binusian maupun non-binusian. Perkenalkan, sekali lagi tadi udah dikenalkan sebenarnya. Salam kenal buat Bapak-Ibu, rekan-rekan, adik, kakak gitu ya mungkin ya. Hari ini saya coba sharing sedikit mengenai sebenarnya topik yang sangat menarik dan sangat relevan di zaman sekarang gitu ya. Empowering digital skills in a COVID-19 economy. I encourage you guys, saya encourage teman-teman untuk mungkin kalau pakai laptop siap-siap screenshot karena nanti saya akan banyak share resources gitu ya. Kalau pakai laptop dan sedia handphone bisa juga nanti difoto, tapi don't worry, saya akan summary-in semua resourcesnya di paling belakang gitu ya, di akhir. So kita mulai aja sedikit cerita sedikit mengenai COVID-19 dulu, baru nanti kita ngomong ke digital skills-nya seperti apa, dan saya akan bagi menjadi 4 topik utama gitu ya. Nah, yang pertama, dari Maret 2020, tahun lalu ya, udah 1 tahun nih kita menghadapi pandemi ini. Nah, sebenarnya kalau Microsoft ngelihatnya adalah saat ini kita tuh ada di tahap yang namanya 3R. Ya. Respond, recover, dan reimagine. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat cerita ini gitu ya. Nah, what is respond? Respond is basically pada saat awal Maret, April 2020 ketika kita harus
awal-awal mendadak bisnis tutup, WFH, school from home gitu ya. Kita respon mau nggak mau gimana nih, dan semua orang beradaptasi tuh, termasuk mungkin orang tua kita, ya kan, orang tua kita langsung nanya, gimana caranya pakai Zoom, gimana caranya pakai Microsoft Teams, gimana caranya how do I work from home, how do I school from home gitu ya. And then kita saat ini this part, this moment, kita harusnya sekarang ada di part yang recover gitu ya. Kita mencoba recover dengan hopefully vaccination distribution berhasil sukses gitu ya, dan akan mereduce. Nah tapi moving forward, setelah hal ini recovery kita selesai, kita akan masuk ke tahap yang namanya reimagine. Reimagine kemarin mungkin kalau teman-teman join sessionnya Mas Galih, kebetulan Mas Galih rekan bisnisnya Microsoft juga kan, beliau sharing mengenai AI implementation in after COVID-19 gitu kan. Nah itu salah satu bentuk reimagine. Atau mungkin yang paling simple adalah ketika, kita udah lihat nih sekarang ternyata work from home tuh bisa. Ternyata work from home itu bahkan lebih produktif, bahkan dalam tanda kutip nggak sehat gitu. Saya sama tempat saya bekerja sama tempat saya istirahat sebelahan gitu kan, hanya 5 langkah gitu. Nah itu seperti itu. Nah jadi moving forward kita akan masuk ke tahap reimagine. Nah gimana kita bisa mempersiapkan seluruh masyarakat Indonesia termasuk Anda yang hadir di saat ini untuk mempersiapkan ke tahap tersebut gitu ya. Nah apa yang kita lihat so far ini adalah beberapa contoh. Jadi dari contactless shopping, remote selling, curbside pickup, virtual visit, remote learning, mungkin teman-teman banyak yang menghadapi, telehealth, secure remote work, dan remote development. Nah, faktanya seperti apa? Nanti saya akan share satu video, harusnya tadi di awal, tapi kelupaan, nggak apa-apa. Nah, faktanya adalah seperti ini. Pada tahun 2030, akan ada 800 juta orang di seluruh dunia yang membutuhkan untuk belajar skill baru. Ya, kalau Anda pernah dengar di istilah digital transformation dari 4-5 tahun lalu ketika Microsoft awal-awal waktu itu mulai menggebar-geborkan digital transformation gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, paksa, terpaksa dan dipaksa orang harus berubah gitu ya. Nah, begitu juga dengan 5 tahun ke depan ada new tech jobs. Nah, gimana caranya kita bisa mengaddress ini? Nah, mungkin saya mau pause dulu di sini. Mungkin operator bisa bantu play video saya yang pertama. Saya stop share ya. Habis itu nanti kita kembali lagi ke presentasi saya. Operator, bisa dibantu play video saya yang pertama? Oke. After my father died, I had to take care of my family. Not being able to pay bills, it was very heartbroken. When I was laid off from my previous position, that was a really low point for me. I actually had to go ask my mom for money to buy my son diapers. I got a couple of callbacks, did a couple of interviews, but I didn't get any job. Made me feel like, okay, maybe I wasn't doing something right. اللي خلاني اتجهت لمجال التكنولوجيا من مجموعة من أصحابي إن هم بدأوا يتكلموا معايا عن التكنولوجيا وإن هي بتستخدم في مجالات كتيرة وإن هي ممكن إن هي توفر لك الدخل المناسب اللي أنت محتاجه. Antes tenía mucho susto de montar mi página web porque no tenía conocimiento. Por eso llegué a Microempresas de Colombia, por eso hice el curso con un poeta. Learning all the tech was definitely difficult for me, but I had a really good support system to get through it. The classmates helped me to not give up, to go forward. Al estar rodeada de emprendedoras fue algo muy bonito, porque éramos muchas mujeres ahí en Microempresas de Colombia, todas luchando por un mismo sueño. I've been studying for the Microsoft SQL course. It's something that I can add on to my list of skill sets. Bueno, creo que es muy importante seguir estudiando y seguir aprendiendo herramientas tecnológicas porque ese es el futuro. I felt like having those tech skills, I am better prepared to go into any field or any job that I decide to. Y me permite como trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, lo cual es muy bueno. I
helping my mother. I can now pay bills. في مجالات كتيرة اتفتحت عندنا في البلد باستخدام التكنولوجيا من خلال الشباب. To me, it's exciting to learn every day new things, new technologies, and I'm like a newborn. Whatever the future brings, I'm cool for it and I'm ready. Oke, saya lanjut share screen lagi ya. Oke, so tadi teman-teman udah lihat gitu ya. Unfortunately, because of karena terjadi pandemi gitu ya, banyak mungkin ada keluarga kita, teman kita yang mengalami hal yang seperti sama yang tadi diceritakan di video yang sebelumnya diputarkan. Now, this digital skill itu semakin dibutuhkan dan tidak dilimitasi terhadap orang-orang yang sebelumnya itu punya background tech gitu. Tidak harus hanya orang yang sebelumnya punya background tertentu, asalkan orang seseorang mau belajar, sebenarnya tools-tools ini tersedia. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan start dengan why. Kenapa Microsoft mau melakukan hal ini? Jadi, a quick introduction of Microsoft buat teman-teman yang taunya Microsoft selama ini mungkin hanya Windows dan Office gitu ya. We are already changing since 5-6 years ago. Ini mission kita, kalau dulu zamannya Bill Gates gitu ya, beliau punya mission adalah every PC and every desk, di setiap setiap rumah, setiap kantor, setiap meja kerja ada sebuah PC yang mungkin saat ini sudah kejadian, bahkan bukan hanya di meja kerja, bahkan di setiap kantong kita sudah ada PC gitu ya, yang dalam bentuk smartphone. Nah, sekarang Microsoft dari 5-6 tahun lalu, sejak 2 tahun sebelum saya join, mereka mengubah mission-nya. Gitu ya, kita mengubah mission-nya. Our mission is to empower every person and every organization. Ini maksudnya apa sih, Rick? Bahasanya ini berat banget. In simple words, kalau saya mengutip dari kata-kata CEO saya waktu saya pertama kali masuk, Microsoft itu bukan perusahaan yang keren. Tapi kita hadir di Indonesia, mau membantu Indonesia, dan mau membuat perusahaan, organisasi, dan orang-orang yang ada di Indonesia untuk menjadi keren, untuk menjadi hebat. Seperti itu, in simple words. Nah, back to the pandemic topic, waktu itu CEO kita mengeluarkan satu pernyataan yang menurut saya sangat menarik. Kita melihat akselerasi transformasi digital selama 2 tahun menjadi di-shorten, menjadi dalam waktu 2 bulan. Ya, jadi misalnya perusahaan-perusahaan itu sebelumnya tidak ada planning adopsi remote work, tidak ada planning untuk adopsi chatbot, mungkin tidak ada planning untuk adopsi automation, tidak ada planning untuk adopsi teknologi dengan dalam waktu yang cepat. Tapi karena pandemi, mau tidak mau terpaksa dan dipaksa dia harus melakukan adopsi. Nah, selain itu kita juga punya tanggung jawab moral. Ketika Anda, regardless siapapun Anda, ini quote dari presidennya Microsoft yang membawahi divisi legal salah satunya ya. Ketika Anda membuat sebuah teknologi dan teknologi itu mengubah dunia, Anda punya responsibel untuk membuat masa depan yang lebih baik terhadap orang-orang yang terkena impact. Oleh karena itu, empowering every person means ensuring everyone, regardless their skill, regardless their knowledge, punya opportunity yang sama dalam dunia digital. Gitu ya. Nah, saya akan masuk the problem that we need to solve. Ada 3 problem yang kita perlu solve. Pertama, saat ini sedang terjadi global economic crisis yang mungkin pelan-pelan sedang kita recover, gitu ya. Kalau teman-teman ada yang main stock market gitu kan, Maret 2020 stok jatuh gitu ya, mendadak semua orang jadi expert dalam dunia stok. Nah, sekarang lagi tren cryptocurrency misalnya seperti itu. Nah, global economic crisis. Kedua, tadi kita masuk akan setelah ini akan masuk ke reimagine, yaitu returning to a different economy. Ya, cara kita bekerja, cara kita menghasilkan uang, cara kita berkontribusi terhadap society, terhadap lingkungan, terhadap perusahaan, terhadap bisnis itu berbeda. Dan adanya terus-menerus skill challenge, ya. Jadi salah satu hal yang menurut saya personally paling saya enjoy di dunia IT adalah kita tidak pernah berhenti belajar. That's one of the story why I choose to
ambil S2 di BINUS juga gitu kan. Karena di dunia teknologi itu apapun yang kita pelajarin saat ini, apalagi dengan adanya cloud dan artificial intelligence, mungkin 6-12 bulan ke depan itu sudah tidak relevan karena sudah ada teknologi baru yang mereplace hal tersebut. Jadi kuncinya adalah kita tidak boleh berhenti belajar gitu ya. Nah, untuk menjawab itu semua, Microsoft dan ekosistem kita mengeluarkan sebuah yang inisiatif namanya adalah Digital Skills Initiative. Nah, Digital Skills Initiative ini bukan datang dari Microsoft saja, tapi Microsoft dan ekosistem kita. Ekosistem kita itu maksudnya apa? Partner kita dan subsidiary company kita. Dua subsidiary company kita adalah LinkedIn dan GitHub, gitu ya. I'm sure teman-teman harusnya cukup familiar dengan LinkedIn. Tapi kalau yang familiar dengan LinkedIn hanya untuk cari kerjaan, nggak apa-apa, it's a new start gitu ya. LinkedIn is a professional network gitu ya. Jadi jangan posting curhat soal pacar atau gebetan di LinkedIn, jangan gitu ya. Tapi LinkedIn is a professional network where you can build your professional network, your digital CV or something like that, yang mana itu bisa digunakan untuk kehidupan profesional Anda gitu ya. Lalu ada GitHub, ini developer tools platform open source terbesar di dunia gitu. Nah, gimana kita melakukan digital skills inisiatif dengan Microsoft dan ekosistem? Melalui 3 cara. Pertama, kita bisa belajar dari konten-konten yang tersedia terhadap job yang saat ini sedang dibutuhkan, yang sedang dicari. Sorry, ini kenapa ada di sini ya? Ya tadi. Oke. Okay. Anyway. Job yang sedang dicari gitu ya. Kedua, kita menyediakan tools dan resources yang bisa membantu Anda untuk menyiapkan diri Anda mencapai job tersebut, mencapai pekerjaan yang Anda inginkan. Ketiga, kita menyiapkan sistem yang namanya istilahnya continuous learning. Continuous learning sehingga tadi kalau Anda harus terus-menerus belajar dan mengupgrade skill, tools-nya juga tersedia, sistemnya juga tersedia di sana. Gitu ya. Oleh karena itu, untuk mensupport ini, kita menjadi membagi ini menjadi 4. Nah, saya akan bagi jadi 4 seperti ini. 1, untuk job seekers. 2, untuk students dan educators, termasuk dosen dan mungkin guru, gitu ya. 3, untuk government dan non-profit. 4, untuk employers. Nah, saya harap para peserta yang ada di sini bisa merepresent ini semua gitu. Employers artinya Anda yang punya usaha, Anda yang mungkin saat ini duduk di posisi managerial atau board of director dari sebuah perusahaan. Job seekers mungkin teman-teman yang lagi S1, sebentar lagi mau lulus, mau cari intern, mau cari pekerjaan gitu ya. Students dan educators juga mungkin relate dengan Anda, government dan non-profit kalau Anda ada yang bekerja di bidang tersebut. Saya akan masuk satu persatu dari yang pertama, job seekers. Oke, nah, dari job seekers, kita melakukan survei di LinkedIn. Ya, kenapa kita bisa melakukan survei di LinkedIn? Karena LinkedIn punya 770 juta member di seluruh dunia, gitu ya, secara aktif. Nah, dari survei tersebut kita melihat bahwa ada 10 job yang saat ini paling in demand, paling dicari di seluruh dunia, gitu ya, dan dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang misalnya sedang mencari pekerjaan atau unfortunately harus di lay off karena mungkin perusahaannya terkena dampak dari pandemi, ini adalah opportunity untuk kalian. Gitu ya. Nah, kita bisa mengeluarkan angka 10 ini kenapa? Karena kita punya 772 juta member LinkedIn, lalu kita mengcombine dari 55 juta company yang ada di LinkedIn, lalu kita melihat 24 juta job opening yang ada di LinkedIn, lalu kita melihat 36 ribu skills yang tersedia di LinkedIn Learning, dan kita melihat dari 115 ribu sekolah yang join di LinkedIn. Jadi ekosistemnya kira-kira seperti itu. Nah, in summary, untuk Anda job seekers yang mencari, silakan Anda screenshot ini. Gitu ya. Jika Anda mencari general skills, ini tools-nya. Jika Anda mencari technical skills, ini tools-nya. Saya akan run through satu persatu. Gitu ya. Oke. Saya akan run through dari yang pertama. General skills. Opportunity.linkedin.com. Oke. Sorry, saya bisa pindahin nggak sih? Oke. Ya. Ini masih terlihat kan ya screen saya ya? Just to make sure. Masih, Pak. Oke, okay, thank you. Nah,
Di opportunity.linkedin.com, ini buat Anda seorang job seeker, ya Anda bisa lihat ini di tiga teratas, Anda bisa lihat learn skill for in-demand jobs, search and apply for jobs, dan prepare for interview. Kita menyiapkan sebuah guidance menggunakan AI, gitu ya, untuk membantu Anda mempersiapkan diri untuk interview, gitu ya. Nah, jadi Anda scroll ke bawah, ya. Jadi kalau kita mau lihat start learn job in on demands, ini yang tadi saya katakan, ini Anda bisa akses secara gratis konten dari LinkedIn Learning, ya. Jadi ini Anda bisa secara gratis Anda akses di sini, dan Anda lihat ya, ini contoh software developer saat ini ada 22 juta job opening gitu ya. Sales representative ada 17, hampir 18 juta job opening di seluruh dunia gitu ya. Jadi Anda bisa akses di sini dan Anda bisa belajar secara gratis, dan ketika Anda sudah selesai belajar, badge-nya Anda bisa cantumkan ke dalam LinkedIn profile Anda, ke dalam CV Anda bahwa Anda sudah mengikuti hal ini gitu ya. Lalu seperti itu. Yang kedua, tadi saya ngomong ini untuk general skill ya, sales representative, project manager, IT admin, dan teman-teman lainnya gitu ya. Yang kedua adalah, sorry, ini pakai dark mode, saya nyalain dulu lampunya. Oke, yang kedua adalah ketika Anda mau belajar sedikit kombinasi antara general skill dengan a bit of technical skill. Anda cukup masuk ke microsoft.com/learn gitu ya. Di sini sudah disediakan interaktif self-learning untuk berbagai roles. Jadi sekarang kita ngomongnya bukan product based tapi role based. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada role based gitu ya. Nah, Anda tinggal lihat Anda mau menjadi apa. Nah, misalnya Anda lagi nge-hype nih sekarang, saya pengen menjadi data scientist. Sudah dipersiapkan di sini sebuah learning path-nya, dan learning path-nya ini Anda self learning sehingga Anda bisa mengikuti phase Anda sendiri untuk belajar, dan di dalamnya sudah disiapkan berbagai hands on lab. Ya, jadi Anda langsung bisa mencoba di sana. Gitu. Seperti itu, misalnya ini data scientist sebagai contoh ya. Anda bisa bikin create machine learning model dengan no code gitu ya, dan lain-lain. Yang terakhir, by the way, kita juga untuk localized version-nya. Jadi kalau teman-teman lagi hobi ngumpulin ini, nanti belajar, Anda bisa redeem dalam bentuk souvenir gitu ya, dalam bentuk kaos, dalam bentuk souvenir-souvenir yang lucu di dalam Indonesia belajar Microsoft Cloud ini. Jadi Anda bisa dapat additional gift gitu ya. Selain itu, yang terakhir untuk seorang developer, Anda yang a bit more technical skill sebagai seorang developer, Anda bisa belajar gratis dari GitHub Lab ini gitu ya. So that's the learning path yang Anda bisa manfaatkan untuk membantu Anda gitu ya. Dan ini again semuanya gratis tanpa ada biaya apapun dengan tujuan membantu Anda mempersiapkan digital skills. Nah, sampai kapan untuk yang LinkedIn Learning Pad, kita akan buka LinkedIn Learning itu kan harusnya ada subscription ya. Tapi kita akan buka untuk yang 10 hal tadi di opportunity.linkedin.com sampai Desember 2021. Dan Anda bisa of course akses LinkedIn secara free untuk meningkatkan networking Anda, mencari pekerjaan gitu ya. Virtual interview tadi yang saya bilang, jadi ada simulasi interview, ada how to prepare for the interview dipowered oleh Microsoft AI gitu ya, dengan menggunakan bahasa Inggris, dan opportunity untuk mendapatkan mentor dari Microsoft, dari LinkedIn atau dari GitHub gitu. Nah, khusus untuk orang-orang yang pekerjaannya terdampak, misalnya dia terpaksa dirumahkan karena impact dari COVID-19, kita menyediakan satu skilling offer yang mendiscount certification, official certification yang diakui oleh Microsoft dan industry recognized, gitu ya. Mendiscount hanya jadi harganya menjadi $15, gitu ya. Atau kira-kira kalau saya pakai kurs 14.000 sekitar 215.000, dan Anda bisa gunakan itu di CV Anda. Anda bisa tunjukkan kepada calon employer Anda bahwa saya adalah seorang Microsoft Certified. Jadi belajarnya gratis, tadi sudah disediakan, terus bisa dapat kaos dan berbagai merchandise lainnya. Lalu sekarang certification-nya di discount. Tapi saya tahu orang Indonesia sukanya nggak mau cuma diskon, maunya yang gratis gitu ya. Nah, oleh karena itu khusus sampai akhir Maret ini
ada Cloud Skill Challenge yang Microsoft adakan secara worldwide. And kalau Anda mengikuti certain learning path, Anda bisa dapat certification voucher secara gratis. Nah, biasanya orang Indonesia nih suka nih yang gratis-gratisan nih. Jadi ada dua kesempatan buat Anda mau ambil yang diskon atau mau ambil yang gratis. Ini deadline-nya adalah 30 Maret 2021. Anda harus selesaikan challenge-nya. Challenge-nya adalah cukup belajar sendiri gitu. Oke. Nah, salah satunya data scientist, data analyst, cloud administrator itu ada di sini gitu ya, dan banyak lainnya. Oke. So, itu adalah untuk job seekers. Saya akan masuk yang kedua. Yang kedua adalah untuk educators dan student, gitu ya, untuk pengajar dan pelajar, ya. Nah, untuk pengajar dulu. Untuk pengajar, Anda bisa mendapatkan sertifikasi, gitu ya, yang direkognize juga sebagai Microsoft Certified Educators, gitu ya. Ini ada programnya khusus buat Anda. Anda tinggal apply, gitu ya. Kalau Anda misalnya pengajar di BINUS atau pengajar di tempat lain atau Microsoft Certified Trainer, itu juga ada, gitu ya. Ini nanti saya akan go through juga websitenya supaya teman-teman dapat gambarannya, gitu ya. Yang kedua, kalau teman-teman dulu ada yang pernah dengar Microsoft Student Ambassador, sekarang program itu kita rebranding sedikit menjadi Microsoft Learn Student Ambassador. Jadi kita menggunakan tools yang sama seperti Microsoft Learn yang tadi saya tunjukkan, tapi khusus buat student, gitu ya. Nah, benefitnya apa untuk seorang student ambassador? Jadi ada tiga nih levelnya. Student ambassador ada yang di level alpha, ya. Sorry. Di level alpha, Anda ada benefit tertentu, Anda mendapatkan bisa menggunakan Azure sebesar $150 per bulan gitu ya. Anda mendapatkan akses ke LinkedIn Learning. Semuanya dibuka, bukan hanya 10 yang tadi saja gitu ya. Terus kalau Anda masuk ke level beta, Anda dapat akses yang alpha ditambah additional yang ini gitu ya. Lalu kalau Anda masuk ke level gold, Anda masuk ke level yang paling kanan gitu ya. Nah, dan student ambassador ini adalah community-nya ada di seluruh dunia. Jadi Anda punya opportunity untuk bisa connect dengan student dari berbagai belahan dunia gitu ya. Jadi enak banget nih sekarang gitu. Itu Microsoft Learn Student Ambassador. Nah, kalau saya mau lihat seperti apa. Nah, ini mirip sama yang tadi nih. Jadi ada Learn for Educators, AI Business School, karena kita lihat nih sekarang demand terhadap skill AI itu banyak banget gitu ya. Ada Microsoft Learn for Student. Saya akan masuk satu persatu ya. Nah, untuk khusus buat yang AI Business School, kita partnership untuk bikin kurikulumnya sama Universitas INSEAD. Gitu ya. Oke. Okay. Ups. Ini udah tadi. Ini Student Ambassador. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Saya nyalain dulu. Nah, jadi Microsoft Learn for Educator ini mempersiapkan para pengajar untuk menyiapkan kurikulum, bisa menggunakan kurikulumnya Microsoft gitu ya. Tapi kurikulumnya bukan spesifik produk ya, tapi balik lagi ke teknologi skill yang lebih general gitu ya. Jadi free curriculum, free training and tools for teaching. Nah, jadi kalau teman-teman mau para pengajar mau tinggal klik sign up aja nih di sini. Gitu ya. Sign up di sini tidak ada biaya gitu ya. Learn for Educators. Lalu AI Business School. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik sekarang gitu ya. Jadi Anda bisa cari di sini. Misalnya saya pengen AI Business School karena namanya Business School, dia akan kita bikin ini adalah per industri. Jadi misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan financial service, saya bisa fokus belajar AI Business School for financial service di sini gitu ya. Saya tinggal buka. Nah, ini ada nih kira-kira saya akan menghabiskan 9 jam 36 menit untuk belajar ini semua gitu ya. Dan Anda lihat ya di sini ya. Ini kita kerja sama INSEAD, dan ini fokusnya adalah ke case study, gitu ya. Implementasi AI di artificial intelligence di industri-industri tersebut, gitu ya. Anda bisa lihat sendiri di sini, nanti pelajarin sendiri, gitu. Nah, terakhir, untuk yang sebentar, saya nyalain dulu lampunya. Sorry, anak dark mode soalnya. Nah, Microsoft Learn for Student nih mirip, gitu ya. Nah, tapi
kalau untuk student kita bikin lebih excited gitu ya. Jadi kita kemarin kerjasama nih sama upcoming filmnya LeBron James, Space Jam gitu ya. Anda use basketball to optimize gameplay gitu ya. Basketball stats to optimize gameplay inspired by Space Jam. Jadi kalau teman-teman hobbies mau pengen belajar teknologi tapi Anda suka basket, nah ini kita bisa ada inspirasinya di sini gitu ya. Terus kalau teman-teman kemarin ada nonton film Netflix Over the Moon, ini film kartun yang ada di Netflix, ini kita ada learning pad-nya juga untuk space exploration gitu ya. Jadi banyak nih di sini gitu ya. Track Wild Polar Bear with AI. Nah, jadi cukup fun di sini dan Anda bisa kumpulin EXP gitu ya. Jadi kita sedikit main ada gamification-nya sedikit, nanti sini ada experience-nya, Anda bisa tantang teman Anda berapa experience yang Anda punya gitu kan. Gitu. Oke. So, that's for educators and for students, gitu ya. Saya lanjut ke topik ketiga untuk government dan non-profit. Nah, untuk government dan non-profit, ini apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh government gitu ya sekarang ya? Kalau menurut Microsoft gitu ya, role government harusnya ada tiga ini. Pertama adalah harus increase skill funding untuk individual gitu ya. Jadi kita sadar bahwa orang-orang kita itu terdapat skill gap yang lumayan banyak. Sebagai contoh ya, saya di Microsoft ngurusin partner-partnernya Microsoft. Banyak orang-orang di sana, di luar sana yang mungkin mencari pekerjaan. Tapi di satu sisi partner-partner saya, bisnis partner saya yang serve customer-customer kita di Indonesia, gitu ya, itu banyak banget yang nyari orang. Tapi the problem is, supply and demand-nya itu to be honest saat ini tidak sesuai gitu ya. Maksudnya demand dari si industri gitu ya, atau dari perusahaan adalah demand technical skill for example. Tapi di sini di supply, demand terhadap supply terhadap technical skill itu sangat kurang gitu ya. Nah, itu sebabnya kita mau meluncurkan program ini gitu ya. Leverage data and innovation. Nah, ini saya akan kasih satu contoh yang sangat menarik. Jadi kita siapkan namanya economic graph. Economic graph ini adalah digital representation of an economic gitu ya, yang kita dapat dari LinkedIn juga. Jadi economic graph itu seperti apa? Nah, economic graph itu seperti ini. Ya, Anda bisa menggunakan data ini untuk keperluan research Anda, untuk keperluan misalnya kalau Anda government, untuk keperluan Anda untuk membuat sebuah policy misalnya seperti itu. Ini saya sudah filter ya. Indonesia, data per Desember 2020. Kalau Anda mau filter per industri, silakan Anda bermain-main di sini nanti. Kita bisa lihat top trending employers. Saat ini siapa yang paling banyak hiring orang, gitu ya. What jobs are available? Nah, ini yang tadi saya bilang nih, gitu. Ini Anda bisa lihat di sini, gitu ya. Terus, what skill are needed? Nah, ini Anda bisa lihat di sini nih. Gitu. Jadi, Anda bisa memanfaatkan data-data ini sebagai policy maker untuk buat kebijakan, mungkin seperti itu. Oke? Okay? Oke, saya lanjut ya. Nah, kita juga mengundang perusahaan non-profit untuk bekerja sama dengan Microsoft gitu ya. Jika ada yang di sini ada yang non profit gitu ya, Anda bisa mempunyai 4 opportunity ini. Anda bisa membuat localized dan tailor learning content dari yang kita sudah punya terhadap apa yang Anda butuhkan, menurut Anda butuhkan untuk specific program yang Anda jalankan. Lalu Anda bisa provide career, mentorship, coaching gitu ya, connection terhadap employment dan opportunities, kira-kira seperti itu. Nah, kebagian yang terakhir adalah for employers, bagi orang yang menyediakan lapangan kerjaan atau Anda adalah bagian dari manajerial dari sebuah perusahaan gitu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah asking ourselves and fellow employers, sesama employers, apakah kita sebagai perusahaan menyediakan, memberikan komitmen untuk terus-menerus memberikan learning culture atau learning commitment kepada existing employee Anda. Gitu ya, karena balik lagi tadi, di zaman sekarang semua berubah sangat cepat, skilling adalah menjadi satu
apa namanya inisiatif yang Anda harus lakukan terus-menerus, baik itu melakukan training, baik itu Anda melakukan workshop, baik itu Anda melakukan study case atau apapun itu gitu ya. Lalu overwork based learning program for people non-traditional background gitu ya. Dan terakhir adalah use practice to hire based on skill versus education gitu ya. Jadi ini yang biasanya tadi terjadi gap ketika seorang yang lulus dan mau masuk ke dalam industri, ke dalam sebuah dunia nyata gitu ya. So in summary, key milestone-nya adalah seperti ini. Jadi ini June, ini September sudah lewat, Desember juga sudah lewat, dan sekarang program-program yang tadi saya mention masih dibuka sampai Desember, akhir Desember tahun ini, sehingga Anda bisa manfaatkan dengan baik gitu ya. Ada yang tadi gratis exam hanya untuk sampai di akhir bulan Maret ini. Jadi silakan Anda manfaatkan dengan baik. So, to close this session, sesuai yang saya janjikan, intinya kita mau kasih tahu bahwa we are in this together. Kita dalam kondisi ini bersama-sama. So, we invite all of you to join us to foster inclusive economic recovery. Dan ini bahan yang tadi saya share semua, Anda silakan screenshot, silakan foto. Kalau Anda mau download slide-nya juga sudah tersedia di sana, gitu ya. Dan sebagai penutup, saya mau request operator untuk play video saya yang terakhir. Saya yakin dengan kolaborasi yang melibatkan komunitas digital Indonesia, termasuk Microsoft, kekuatan kita akan semakin berlipat ganda. Kekuatan kita akan semakin besar untuk mempercepat proses transformasi digital yang sedang kita lakukan. I am so proud to disclose that we'll be investing in Microsoft's first data center region in Indonesia. This will provide Microsoft cloud services from data centers in Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi ke seluruh penjuru tanah air. Kita bisa berkolaborasi bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan kita harapkan akan terus meningkatkan Indonesia dan bisnis, terutama usaha kecil menengah, untuk bisa mendapatkan akses terhadap infrastruktur ekonomi digital di seluruh pelosok tanah air. Untuk bersama-sama melakukan akselerasi, meningkatkan upaya-upaya kita menjadikan pertanian Indonesia makin maju, mandiri, dan makin modern. Mari bersama-sama kita membangun dan memberdayakan teknologi yang diciptakan oleh anak bangsa. Dengan kolaborasi dan kepemimpinan teknologi dan inovasi akan meningkatkan efektivitas operasional BUMN. Kehadiran data center region Microsoft di Indonesia akan memberikan dampak positif untuk usaha di sini. Digital transformation brings great opportunity for our country. Mendorong perluasan implementasi teknologi digital hingga ke pelosok negeri. Digital integration is intended to be able to improve skills and work culture and to form a digital culture at all working levels. BUMN percaya bahwa digitalisasi adalah kunci untuk menjalankan bisnis di masa depan. Dalam upaya memberdayakan Indonesia, akan mendorong inovasi teknologi di dalam negeri. Security and privacy is our key differentiator. Big data tentunya memiliki peran penting dalam kemajuan industri penerbangan. Ini sebuah terobosan yang sangat penting sekali. Pembangunan infrastruktur pusat data sangat dibutuhkan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai industri. Di mana digitalisasi adalah satu-satunya untuk kita bisa leapfrog. Dalam pengembangan digitalisasi di tanah air, kami yakin Microsoft akan terus berkontribusi untuk mendukung digital ekonomi di Indonesia. Keberadaan Microsoft Data Center akan dapat mendorong pemberdayaan
berbagai potensi ekonomi digital di negeri ini. Bersama-sama, kita akan mengakselerasi digitalisasi di Indonesia. Baik dari segi teknologi dan inovasi artificial intelligence, modernisasi edukasi, keterampilan dan kelayakan kerja, dan keberlanjutan dampak sosial. I want you to think about your company, your business, whether it's a big business or a small business, and how you can use some of the features of Azure to make your life easier. While we have incredibly talented people on our team, their creativity can never match the collective knowledge and the skill of the global developer community. Now, this is to us very critical because we are seeing an increasing acceleration of Indonesia as an e-economy. COVID-19 ini justru malah mendorong banyak sekali inovasi-inovasi di unicorn dan juga sebenarnya di perusahaan-perusahaan pada umumnya. Kita harus keluar berpikir out of the box. Pada tahun 2025 akan ada 500 juta aplikasi baru yang dibuat di seluruh dunia. Showcase fitur terbaru dari Microsoft untuk membantu rekan-rekan dalam melakukan data management dan governance seperti proses data discovery, cataloging, insight, dan sebagainya. Your language, your tools, your apps, any platform. Hari ini adalah untuk para pendidik, siswa, dan para startups yang akan menciptakan dan mengubah ekonomi digital Indonesia. Cloud itu berat, biar Azure aja. Aku, kamu, kita siap, 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 siap berdayakan Indonesia. Oke, saya kembalikan ke Bu Sekara. Oke, baik. Thank you, Pak Riki. Menarik banget ya presentasinya ya. Saya pun amazed gitu. Oh, ternyata sudah sangat sedigital itu gitu ya, yang mana kita berpikir COVID ini bisa menghambat jalan kita, tapi ternyata sebenarnya enggak gitu. Tinggal kitanya aja mau atau enggak gitu ya, Pak Riki ya. Betul. Ini pertanyaan banyak sekali, Pak Riki. Saya coba ambil dari 3 pertanyaan dulu ya, Pak ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Yang pertama, ini tadi ada pertanyaan masuk melalui jalur direct message gitu ya. Microsoft sudah menciptakan sedemikian banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh sebagian besar orang. Nah, pertanyaannya adalah, teknologi ini sepertinya justru menimbulkan gap yang semakin besar antara orang-orang di perkotaan yang memiliki akses ke teknologi dan juga orang-orang di pedesaan yang mungkin aksesnya tidak seluas mereka-mereka yang ada di perkotaan. Nah, bagaimana cara Microsoft menangani hal ini? Gitu ya. Itu yang pertama, Pak Riki. Disimpan dulu ya, Pak Riki ya. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya ini ada dari Ibu Zeti gitu ya. Beliau bertanya, apa benar di Indonesia untuk development program gitu ya, yang ahli gitu ya, masih jarang. Karena dia bilang dia punya klien di Indonesia untuk develop program harus hire dari India. Gitu. Nanti tolong mungkin Pak Riki bisa ceritakan data-datanya seperti apa gitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir untuk yang sesi ini gitu, ada pertanyaan dari Pak Wayan Swidana gitu. Beliau menanyakan bahwa untuk program ini apakah tamatan SMA memungkinkan untuk dapat apa segala macam badge tadi gitu ya, terutama untuk mendapatkan peluang untuk bekerja. Oke, segitu dulu Pak Riki, silahkan dijawab. Menarik nih pertanyaannya nih. Saya harus agak hati-hati nih jawabnya nih kayaknya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama, sorry, bisa diulang dikit, Bu? Yang Ya, dengan adanya teknologi yang sedemikian canggih gitu, apakah tidak semakin memperbesar gap antara mereka-mereka yang punya akses ke teknologi dan mereka-mereka yang mungkin kurang beruntung gitu. Iya. Iya. Pertanyaan tuh biasanya susah nih, Bu. Tapi gini. Itu yang kita coba lakukan, dan Microsoft bukan hanya mau menggandeng kita sendiri gitu ya. Kita menggandeng berbagai partner. Contoh misalnya. Ini suara saya echo enggak sih? Iya, kedengeran. Okay. Contoh misalnya dengan Grab gitu ya. Kita punya kerjasama dengan Grab. Melalui Grab nantinya adalah gimana kita mengempower para Grab driver gitu ya, untuk bisa punya opportunity belajar teknologi
gitu. Itu salah satunya. Terus yang belum lama ini kejadian gitu ya, dengan Bukalapak gitu ya. Dengan Bukalapak, gimana para pelapak yang ada di Bukalapak, kita bisa lakukan hal yang mirip gitu ya, bisa punya akses untuk belajar terhadap teknologi-teknologi yang saat ini lagi dibutuhkan, lagi ngetren, dan lagi banyak yang dicari oleh orang gitu. Makanya tadi kalau Anda lihat yang saya share gitu ya, kita juga menginvite baik itu employers, baik itu educators, baik itu non-profit, baik itu government, karena kita tahu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh partner, kita butuh local community, kita butuh local government, kita butuh local employers untuk bisa membantu kita achieving that mission to empower every person in Indonesia. Jadi jawaban saya sedikit mungkin tidak straightforward gitu ya, tapi itu mungkin yang saya bisa bantu jelaskan dan semoga menjawab gitu ya. Oke, okay, thank you Pak Riki. Jadi tetap ya Pak ya, ada usaha-usaha untuk menjangkau kalangan-kalangan yang mungkin selama ini memiliki akses yang sedikit kurang ke teknologi yang sudah disediakan oleh Microsoft gitu ya. Oke, okay, thank you Pak Riki. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, apakah memang ada gap gitu ya, apa kebutuhan untuk program developer tuh masih sulit gitu loh di Indonesia ini? Silakan Pak. Iya. Yeah. Mungkin saya flashback sedikit ya. Jadi waktu saya kuliah di BINUS, saya lulus S1 2013 gitu ya. Itu baru mulai ngetren Android dan iOS mobile lah, mobile developer tuh baru mulai ngetren. Dan kalau nggak salah 1 atau 2 tahun setelah itu baru universitas termasuk BINUS mengeluarkan satu jurusan spesifik yang khusus buat itu gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi saya bilang. Skill gap itu berasa banget. Saya di industri, saya kerjasama dengan partner-partner yang Microsoft, itu berasa banget skill gap-nya. Nah, skill gap-nya seperti apa? Kita punya teknologi misalnya. Low code, no code, paling simple. Jadi kita punya teknologi untuk membuat aplikasi, membuat automation, membuat BI dengan drag and drop. Tidak pakai coding. Gitu. Namanya Power Platform. Nah, untuk bisa catch up terhadap teknologi ini, mau nggak mau, orang tuh harus belajar sendiri. Nggak mungkin nunggu universitas ngadain dulu, gitu kan, programnya baru bisa gitu. Mungkin nanti itu 2-3 tahun lagi nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau catch up, Anda harus cari tahu dan Anda harus belajar sendiri. Di sini kita sudah siapkan gitu ya tools-nya, dan tools-nya sekarang kita buka. Ada di public website, tinggal gimana caranya Anda mau atau tidak untuk belajar. Dan saya setuju, developer di Indonesia, to be honest, kita masih melihatnya sangat kurang. Gitu. Bukan hanya developer, dari kita mulai ngomong, karena kan kalau ngomong IT kan banyak nih ya, dari developer. Developer aja ada yang front end, ada yang back end. Front end juga banyak programming language ya. Back end juga banyak programming language ya. Belum yang kita ngomong sekarang istilahnya ngetren adalah cloud native gitu ya. Cloud native application development itu juga kurang. Terus kita ngomong ke data. Data itu ada minimal 4. Data base admin, data engineer, data scientist, data analis. Itu kurang. Jadi ini opportunity buat teman-teman audiens yang ada di sini untuk belajar, karena demand-nya tuh kalau Anda cari di LinkedIn gitu ya, jobs opening atau di Jobstreet atau di apapun gitu, ada banyak bahkan gitu sih. Atau di job halo bisa kan ya halo suaranya Pak. Halo, halo. Sekar di saya putus-putus. Halo, Pak. Halo Pak Riki, suara saya terdengar?
Ya, Pak Riki. Pak Riki udah jelas. Iya. Jelas, Pak. Lagi video kayaknya internet lagi. Halo, Pak Riki. Iya, Bu. Iya, suara saya terdengar, Pak Riki? Dengar, Bu, jelas. Iya, oke. Baik, Pak Riki, kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga, Pak Riki. Tadi, untuk lulusan SMA bagaimana, Pak? Basically, nggak ada limitasi, Pak Wayan. Jadi, saya matiin video aja ya, takutnya putus-putus nih. Oke, siap-siap, Pak. Nggak ada limitasi, Pak Wayan. Selama Anda punya akses internet dan Anda mau belajar, gitu ya, tidak perlu ada background SMA, tidak perlu ada background apapun, silakan belajar, silakan dimanfaatkan. Oke, baik. Thank you, Pak Riki. Pak Riki, masih banyak lagi pertanyaan. Saya lanjut ke pertanyaan berikut ya, Pak Riki ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kemudian Pak Riki, ini ada pertanyaan nih, kayaknya dari mahasiswa S1. Kak Riki, apa sih yang harus dipersiapkan untuk lulusan S1 supaya siap untuk masuk ke perusahaan-perusahaan keren seperti Microsoft? Itu yang pertama. Kemudian ini juga ada lagi pertanyaan dari Belinda dari jurusan CS, Matt. Tadi selama nonton presentasi, fasilitas-fasilitas LinkedIn, web Microsoft sudah disediakan. Tapi kadang sebagai mahasiswa itu udah susah nih mau belajar teori baru. Gitu. Jadi menurut kakak, ini bagaimana sih strategi atau tips untuk bisa self-learning dengan cepat? Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, Pak. Dari Pak Riko gitu ya, ketika bisnis atau organisasi merasa siap untuk bertransformasi secara digital, bagaimana strategi dari organisasi tersebut dalam memprioritaskan investasi gitu, karena pasti ada limitasi ya kan, perlu investasi yang besar, nggak cuma dari segi biaya tapi juga terutama dari human resources ya Pak ya gitu, karena kebanyakan kasus dari transformasi digital adalah infrastruktur siap tapi manusianya nggak siap gitu. Nah ini gimana Pak Riki, silakan Pak Riki. Ya. Saya jawab yang pertama dulu ya, yang gimana caranya masuk ke perusahaan keren seperti Microsoft. Jadi disclaimer, disclaimer nih, Microsoft bukan perusahaan keren. Seperti yang tadi saya bilang, Microsoft mau membantu perusahaan di Indonesia dan semua orang di Indonesia untuk menjadi keren. Jadi Microsoft bukan perusahaan keren. Nah, gimana caranya masuk? Ya, dicoba. Coba tidak akan tahu gitu ya Bu ya. Saya nggak punya tips khusus gitu ya. Tapi yang saya sarankan ke teman-teman adalah ketika Anda punya opportunity sekecil apapun itu gitu ya, dicoba. Baik itu Anda dan opportunity itu fit dengan goal Anda ya. Yang pertama Anda harus vision nih, 5 tahun, 10 tahun ke depan lulus, waktu saya lulus kuliah saya bikin vision gini. Sebelum umur 30 tahun saya sudah harus melakukan A B C D E F G termasuk S2. Untungnya pas tuh, pas menuju umur 30 saya lulus S2 untungnya, Bu. Gitu. Jadi Anda harus punya vision dulu terhadap diri Anda 5 tahun, 10 tahun ke depan atau before certain age ya. Saya mau ngapain? Nah, ketika itu visionnya sudah ada, Anda turunkan jalannya perlahan-lahan. Misalnya, contoh kita di Microsoft juga hal yang sama. Kalau saya mau masuk ke managerial level, saya akan bertanya kepada manajer saya, Pak, apa yang harus saya improve, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya pelajari untuk bisa sampai ke posisi tersebut. Mungkin saya punya aspirasi ke sana, tidak tahun ini bisa kejadian, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bisa jadi tahun depan. Tapi ada hal-hal tertentu yang harus saya lalui, harus saya pelajari. Nah itu, either itu baik cari mentor, cari network, ya kan? Bisa, network sekarang gampang, Anda message orang di LinkedIn, selama LinkedIn profile Anda bagus, kemungkinan besar akan dibalas kok. Selama LinkedIn Anda tidak abal-abal lah asal-asalan. Gitu Bu mungkin yang bisa saya share. Thank you. Jadi harus ini juga ya, harus mau cari sendiri gitu ya, harus ada usaha, harus ada niat juga gitu, dan enggak
sekedar kuliah aja ya mungkin ya Pak Riki ya. Jadi selain kuliah juga harus banyak self learning juga dan terutama networking tadi ya. Oke. Betul, betul Bu. Oke, silakan Pak Riki untuk pertanyaan berikutnya. Pak Riki, tips dari Pak Riki untuk bisa self learning dengan cepat. Terus lagi tema ini. Betul. Mungkin nggak apa-apa ya Pak Riki nggak pakai video, nggak apa-apa suara aja Pak. Tes silakan Pak. Putus aku ganti internet kali ya. Yaudah kita coba dulu ya, nanti kalau masih putus-putus nih ganti internet nih. Ini biasanya nggak kayak gini nih, gak sorry nih. Oke. Okay. Hujan kayaknya di sini, hujan deras nih. Iya. Oke, okay, silakan Pak Riki. Tipsnya gimana? Tipsnya adalah ketika Anda pertama dari saya adalah self commitment. Alokasikan waktu Anda. Ya kan? Sama kayak kita mau komit terhadap diri kita untuk nabung atau nabung untuk investasi. Sisihkan sekian uang jajan untuk saya investasikan di mana gitu misalnya. Nah sama, sekarang sesuatu yang paling berharga adalah waktu. Karena waktu tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar kembali gitu ya. Nah gimana caranya, sekarang pad-nya sudah ada gitu ya. Dan Anda tahu pad ini akan menghabiskan total waktu 10 jam. Gimana kalau sambil saya makan siang, saya sambil dengerin 15 menit aja per hari. Misalnya seperti itu. Nah, karena saya sendiri mulai dari sana. Gitu. Microsoft punya teknologi segitu banyak gitu ya. Dari mulai yang standar Windows dan Office sampai dengan CRM system, sampai dengan ERP system, sampai dengan low code. Dan saya dituntut untuk ngerti semua. Mau gak mau ya, setiap hari kita cekokin diri kita sendiri, kita paksa alokasi waktu untuk belajar. Itu sih saran dari saya. Jadi balik lagi ke komitmen, apakah Anda mau tim rebahan atau Anda mau tim self-development gitu ya. Bercanda ya, bercanda. Tim rebahan itu godaan banget. Betul, Bu. Gitu. Jadi emang harus motivasinya harus kuat ya Pak ya, harus mau untuk belajar gitu, harus dari diri sendiri ya. Betul. Oke, thank you Pak Riki. Kemudian yang berikut Pak Riki, pertanyaannya ketiga, digital transformation gimana nih untuk investasinya gitu, terutama untuk sumber daya manusianya. Oke. Saya sharing yang terjadi di Microsoft aja ya. Jadi, sebentar saya sambil share screen lagi. Oke. Ini begitu hujan internetnya langsung drop. Deras lagi hujannya ya. Jadi gini. Yang diimplementasikan di internal Microsoft ya, adalah kita lakukan dedicated learning day. Jadi kita nggak ngomong dari, jadi kita nggak bayar third party, bayar trainer dari luar gitu, itu bisa mungkin another step, adalah dedicated learning day. Di paling sering hari Jumat, jam 2 sampai jam 5, nggak boleh ada meeting, gitu kan. Anda harus dikasih certain learning path yang Anda harus pelajari. Misalnya seperti itu. Atau dikasih, tadi Anda bisa menggunakan resource-resource gratis dari Microsoft juga ya. Atau dikasih target, Anda harus complete this tutorial tertentu dalam waktu ini. Tidak boleh dipakai untuk meeting, tidak boleh dipakai untuk
balas email, tidak boleh dipakai untuk chatting gitu ya. Anda harus belajar sendiri, baik itu mau grup, mau personal, mau individu, Anda atur waktunya, Anda waktu atur caranya. Itu. Jadi mungkin yang bisa teman-teman start dan Anda bisa tiru dari Microsoft adalah hal tersebut. Gimana caranya alokasikan waktu aja dulu. Waktu dari employee Anda untuk belajar. Itu sih menurut saya paling efektif dan paling efisien. Oke, thank you Pak Riki. Jadi memang sudah mengarah ke learning organization ya si Microsoft ini ya. Terus kalau boleh Pak, saya tertarik juga nih tadi perusahaan mengatur waktu untuk belajar bagi para employee-nya. Bagaimana mengukurnya Pak? Gitu dari Microsoft-nya apakah let's say misalnya ada ujian gitu atau gimana? Ada KPI tertentu misalnya untuk mengukur? Ada Pak, tadi yang saya bilang. Jadi kita ada kayak di internal tuh ada satu portal yang terkait dengan HR. Di mana ketika komplit kita harus mungkin kalau Anda belum sesophisticated kita sistemnya ketika komplit Anda bisa screenshot mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita karena sudah terintegrated begitu selesai dia otomatis reflect di sistem gitu. Okay. Nah itu mungkin tipsnya adalah ya udah begitu selesai Anda screenshot masukin ke dalam sistem. Bu, sorry, aku coba reconnect sebentar ya. Iya, iya. Oke, Pak Riki. Aku coba ya, reconnect sebentar ya. Sorry ya. Teman-teman, ini karena waktunya juga, jadi mungkin saya tinggal membacakan satu pertanyaan lagi. Iya. Ya, silakan Pak Riki bisa mendapatkan jawabannya. Sambil menunggu Pak Riki untuk reconnect, teman-teman BINUS dan juga adik-adik mahasiswa yang membutuhkan SAT point, silakan bisa diklik link yang ada di sini. Kemudian juga setelah ini minggu depan kita ada BINUS Education Fair, masih ada rangkaian webinar juga dengan pembicara-pembicara yang sangat menarik gitu ya dari tanggal 24, 25 sampai dengan 26. Jadi nanti teman-teman silakan melakukan pendaftaran gitu. Linknya tidak bisa dibuka, tunggu ya, kita tunggu dari tim operator. Oke, ditunggu ya linknya ya. Teman-teman masih, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh dituliskan di chat gitu ya. Nanti akan coba kami teruskan ke Pak Riki Haryadi untuk bisa, dijabarkan jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Pak Riki, apakah sudah hadir? Belum ya, sepertinya ya. Oke, teman-teman, linknya sudah bisa, jadi silahkan diisi untuk yang membutuhkan SAT points dan juga certificate. Dan juga ada kuesioner dari panitia untuk diisi oleh semua peserta yang hadir pada sore hari ini. Oke, masih sambil menunggu Pak Riki, saya kembali mau mengingatkan, nanti setelah acara ini, setelah Connecting the Dots, BINUS masih memiliki acara-acara seru, yaitu yang tadi saya sebutkan, BINUS Education Virtual Expo, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2021. Di mana di acara BINUS Education Virtual Expo ini, kalian akan melihat, kalian bisa mencari tahu program-program yang ada di BINUS dari mulai jenjang S1, S2, sampai dengan S3. Selain itu akan ada webinar-webinar menarik dari para pembicara gitu ya.
Dan masih banyak acara-acara yang menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk stay tune di tanggal 24 sampai dengan 27 Maret. Oke, saya sudah kembali. Oke, baik. Thank you, Pak Riki. Ini masih banyak pertanyaan. Tapi karena waktu juga, jadi saya tinggal bacain satu ya, Pak Riki ya. Nanti mungkin boleh. Selebihnya ya, bisa kami email. Mungkin kalau Pak Riki sempat gitu, mungkin bisa. Oke, yang ini Pak Riki, tapi dia nggak mau disebutkan namanya. Kak Riki, kalau dari jurusan IS lagi gitu ya. Silahkan Pak Riki dijawab. Gimana pertanyaannya? Sorry, bisa diulang? Bisa diulang? Kalau kita ini sepertinya mahasiswa IS gitu ya. Beliau bertanya bahwa untuk jalur S2 untuk di depan gitu ya, untuk kedepannya apakah sebaiknya ambil bidang bisnis atau kita sesuaikan dengan S2? Waduh. Ini kayaknya butuh konsultasi ke Binus Karir nih. Bukan ke saya deh kayaknya. Tapi gini. Tapi gini. Kalau teman-teman baru mau lulus kuliah atau sekarang lagi kuliah dan mau lulus gitu ya, I highly recommend you create a personal goal. 5-10 tahun lagi Anda mau jadi apa? Anda mau jadi startup founder, Anda mau kerja profesional seperti saya, karena saya gagal bikin dua startup dua kali, jadi saya decide profesional gitu kan. Nah, jadi once you decide what you want to do, and then saya belajar dari salah satu buku yang baru-baru ini saya baca, buatan orang Indonesia, namanya Alexandro, judulnya You Do You gitu ya. Dia bikin satu framework yang sangat bagus. Anda mau jadi generalis atau Anda mau jadi spesialis? Ketika Anda mau jadi generalis, maka tujuan karir goal Anda adalah menjadi manajemen di sebuah perusahaan atau menjadi CEO, CMO, CCIO, apapun itu. Nah, betul tuh, alumni Binus juga tuh. Generalis. Anda mau jadi startup founder, Anda harus ngerti semua bidang, ya kan? Tapi Anda tidak deep dive. Itulah ketika Anda mau menjadi seperti itu, mungkin Anda akan lebih cocok ambil jurusan Master of Management atau MBA gitu ya. Tapi ketika Anda merasa saya mau jadi spesialis gitu ya, karena kan ada dua tipe orang, mau spesialis atau mau ngurusin orang, kasarnya kan kayak gitu ya. Kalau Anda spesialis, berarti Anda akan deep dive masuk ke dalam satu bidang, misalnya Anda mau masuk ke bidang data, gitu ya, data analytics gitu. Misalnya Anda mau menjadi expert di bidang data scientist atau Anda mau menjadi expert sebagai ERP consultant gitu ya, yang per jam dibayarnya tuh ribuan dolar gitu kan. Nah, it's your choice. Jadi saya nggak punya jawaban yang exact terhadap Anda, terhadap pertanyaan Anda, tapi balik lagi terhadap karir goal Anda, journey Anda mau seperti apa gitu. Kalau Anda cita-cita menjadi Steve Jobs, Anda akan mengambil jalur yang berbeda berbanding ketika Anda bercita-cita menjadi Steve Wozniak, di mana dia adalah seorang engineer, berbeda terbalik dengan Steve Jobs yang seorang marketer ya. Halo, Pak Riki. Halo. Iya. Wah, kacau. Cawal lagi. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, lagi hujan soalnya memang. Gitu, jadi balik lagi ya ke aspirasi karir kedepannya mau jadi apa gitu ya. Gimana pun juga kita ada di Binus ya kan, mau MM, mau MSI gitu. Ibaratnya we have options gitu. Tinggal teman-teman kira-kira pengen kemana sih, pengen ngapain kedepannya. Pak Riki ini ada satu lagi nih, dia urgent banget tadi minta dibacain banget gitu ya. Ternyata Pak Riki pernah mengalami kegagalan. Bagaimana cara kakak bangkit dari kegagalan tersebut? Nah, ini menarik soalnya. Ini pertanyaannya dalam nih Pak Riki. Silakan Pak Riki, ini terakhir deh, pertanyaan terakhir, ya?
Ya, gimana Bu? Silakan. Ternyata ada yang menanyakan dan urgen minta dibacakan katanya. Ternyata Pak Riki pernah mengalami kegagalan juga. Bagaimana caranya Kak Riki bangkit dari kegagalan tersebut? itu case-nya kayak patah hati sih, teman-teman. Jadi cara bangkitnya ya udah kita apa ya, let it go and umur kita masih muda at the time, my case adalah umur saya masih muda, I still have another option, I still have skills that I can leverage, I still have a network, I still have a friends, so daripada meratapi kegagalan itu, let's move. Ya, ratapilah 1-2 hari cukup gitu ya. Jangan lama-lama, udah 1-2 hari kecuali patah hati, itu mungkin beda ya. Jangan nanya sama saya kalau patah hati. 1-2 hari cukup, and then ya udah, balik lagi, kita punya vision 10 tahun ke depan kita mau jadi apa? Gitu. Jadi itu sih ratapi boleh, jangan lama-lama, then move on, find another way to achieve those goals. Oke, thank you Pak Riki. Menarik banget ya tadi materinya, ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan gitu, tapi berhubung waktunya juga sudah mepet banget, Pak Riki juga sudah memberikan alamat emailnya. Mungkin teman-teman yang pertanyaannya belum bisa saya bacakan pada sore hari ini, silakan mungkin dapat menghubungi Pak Riki melalui LinkedIn-nya ataupun melalui email yang sudah diberikan. Dan juga Pak Riki, terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini. Kami sangat senang gitu ya, Pak Riki masih meluangkan waktu untuk mau kembali ke kampus untuk sharing ilmunya yang sangat berharga. Dan kami mencoba untuk memberikan token of appreciation berupa sertifikat Pak Riki. Nanti sertifikatnya kami email gitu, dan mudah-mudahan tadi seperti yang Bu Rini bilang gitu ya, proses kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini aja gitu. Jangan stop nanti Pak Riki habis wisuda terus lupa gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita akan terus melakukan kolaborasi-kolaborasi yang pastinya berguna untuk komunitas kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak Riki atas waktunya. Dan juga untuk teman-teman, kami ingin memberikan informasi untuk teman-teman yang membutuhkan SAT point, silakan diisi. Dan juga untuk ucapan terima kasih kepada Pak Riki, saya minta jempolnya dong. Karena informasinya menarik banget, tanya jawabnya menarik, silakan teman-teman diminta jempolnya. Thank you ya Pak Riki ya, menarik banget sore hari ini. Thank you teman-teman juga atas partisipasinya. Sebelum menutup sesi pada sore hari ini dari panitia, apakah ada pesan-pesan sponsor? Lanjut aja Bu. Okay. Tentang itu Binus Education Virtual Expo Bu. Okay, baik. Tadi seperti sambil teman-teman mengisi juga ya, kami juga ingin menginformasikan bahwa untuk minggu depan kita masih ada acara lagi teman-teman, yang kita sebut sebagai Binus Education Virtual Expo pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2021. Untuk linknya nanti akan diberikan oleh panitia gitu ya, bit.ly/sebentar. Oh ini untuk yang connecting the dot untuk malam ini dan besok gitu ya, bit.ly/binus/sctd21 semuanya kapital. Sedangkan untuk acara minggu depan nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk linknya. Baik teman-teman dan juga Pak Riki Haryadi, terima kasih banyak atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya pada acara Connecting the Dots. Semoga semua ilmu yang diberikan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga kami harapkan juga semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dibagikan Pak Riki tadi sehingga kita bisa memberikan impact kepada komunitas kita. Dengan demikian saya tutup acara ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita tetap sehat dan juga bahagia. Thank you. Selamat sore.
Seiring dengan kemajuan era, bisnis di dunia mengalami perubahan signifikan yang mempengaruhi semua sektor. Di satu sisi, membuat peluang bisnis menjadi semakin banyak dan berkembang. Namun di satu sisi, dapat membuat bisnis yang sudah ada hancur secara perlahan. Untuk dapat beradaptasi dan terus berkembang, organisasi membutuhkan strategi dan inovasi yang tepat untuk serta menciptakan nilai dan peluang baru untuk